makanya gue bilang, lo ngerti gak sih maksud gue? Astagfirullahaladzim. Kejar dia dong, kejar dong, kejar dong, kejar dong. Dan perasaan gue terus ngikutin si pelaku ini, geng. Dia menuju ke suatu tempat pada saat itu dan ternyata... Lu ngeliat gak? Itu Vio. Benar, itu Vio. Gimana semua udah beres? Benar. Kerja kamu bagus gak? Sampai jatuh ini ya? Ya. Bagus kalau gitu. Kerja kamu bagus. Yaudah ini buat kamu. Ya, berarti dia orang yang neror si Cita gitu loh, dan dia pun juga adalah orang yang nyuruh, yang ngedorong orang tuanya Cita barusan. Tuh dia ngasih uang loh. Kamu jaga rahasia ya, jangan sampai dia ngedorong orang lain. Kita tahan dulu. Iya dong. Apaan sih? Apaan sih? Lu diam. Kamu mau kemana? Apaan sih kamu? Apaan sih? Yang tadi siapa? Hah? Yang tadi siapa? Apaan sih? Udah Vio, lu gak usah ngaku lagi gitu loh. Kita dari kata kampung terus, kita yang tahu semuanya, kita udah ngikutin lu dari tadi. Dan kita punya buktinya. Lu tadi nyuruh orang untuk celakain orang tuanya Cita. Iya emang benar, emang. Lu bayar orang dan lu juga adalah orang yang neror Cita. Iya emang. Ngapain lu ngelakuin itu? Aku pengen bukti semuanya dan aku pengen kamu jujur. Kamu jago acting ya? Lu apaan sih? Aku nggak acting. Kamu harus jujur. Cepat kamu ngomong. Jujur apaan? Ah? Kamu ngomong sama semua, sama Cita kamu harus ngomong. Cepat. Aku ngelakuin ini karena aku sayang, masih sayang sama kamu, tau? Nah segitunya juga. Ya jadi maksudnya lu neror Cita untuk Cita putus hubungan sama ya, dia? Ya, aku gak suka dia sama Cita. Aku masih cinta sama dia dan aku masih sayang. Terus kenapa lu neror Cita dan jadi korbannya ibunya Cita gitu? Iya, aku ngelakuin semua itu. Cuma dia bisa putus sama oke, Cita. Oke, gua minta untuk lu ngakuin ini semua ke Cita dan juga orang tuanya Cita. Tadi lu ngemis-ngemis sama Cita dan lu bilang lu bukanlah pelakunya. Lu bukanlah cewek jahat yang selalu neror dia. Tapi ternyata emang lu adalah pelakunya. Lu harus tanggung jawab atas kesalahan yang lu lakuin. Oke, aku akan tanggung jawab. Lu harus jujur ngomong sama Cita dan juga orang tuanya. Oke, aku mau. Oke, kita ke warungnya lagi. Kita balik lagi. Diam, ih. Diam ya. Payung dong. Kita langsung membawa dia balik lagi ke warungnya Cita dan juga ibunya Diam. Sisi. Maaf Cita, maaf Ibu. Ya pasti kalian udah tahu kan kalau ada tim Mata Kamputu di sini. Dan kita sengaja ngebawa dia. Kita sengaja ngebawa Vio ke sini karena ada sesuatu yang pengen dia kasih tahu ke kalian berdua. Oke, Vio. Oke, udah, oke. Lu jujur oke, sekarang. Oke, iya oke, aku akan jujur. Dengar. Iya, aku yang ngelakuin semua ini. Aku neror kamu. Dan aku tadi ngelakuin ibu kamu biar jatuh. Aku nyuruh orang. Kamu kayak hah? Gitu sih. Kan tadi kamu bilang, tadi kamu kesini. Iya, aku bohong sama kalian. Karena apa? Karena aku masih cinta sama si... Maksud kamu apa? Merusak hubungan aku sama dia? Iya. Aku punya salah apa sama kamu? Udah. Kamu jujur aja. Kamu bilang jujur. Kok kamu bisa neror-neror dia sih? Kamu tega banget sih. Terus lo gak ngaku lagi sok baik lo. Kamu tuh topeng banget sih. Gue kaget dong. Akhirnya Vio di situ. Aku tahu sesuatu dan Cita itu enggak tahu hal yang sebenarnya yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang gitu loh. Lo sekarang udah salah, lo main nuduh. Ya emang aku ngakuin. Aku salah, aku udah jujur. Udah aku pengen dia yang jujur. Aku jujur masalah apa coba? Kamu jujur aja. Jujur apa? Ya kalau kamu enggak. Pak emang Opi ngakuin kesalahan apa? Dan akhirnya Viola yang ngomong sama Cita dan juga ibunya dia kalau sebenarnya kalau emang dia gak bisa ngomong jujur, biar aku aja yang ngomong. Apa kalau emang ada sesuatu yang mau tahu, yaudah dibongkar aja semua ini. Yaudah cepetan. Cita, kamu harus tahu ya. Tahu.
Dia ini yang ibu kamu jadi lumpuh seperti ini, dia yang ngelakuinnya. Dia yang tabrak ibu kamu dan dia tabrak lari, gak tanggung jawab. Jeng, jeng jereh jeng jeng, jeng jeng. Kenapa lu sampai ngefitnah dia mentang-mentang lu udah ketahuan terus lu juga ngefitnah dia gitu? Ya iyalah, gue ada bukti. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Enggak, lo gak bisa main nuduh orang gitu aja. Gue gak akan nuduh. Lo sekarang udah salah kan? Makanya lo bikin-bikin cerita kayak gini. Enggak, aku gak nuduh dia. Dan ini fakta, 3 bulan yang lalu dia itu langsung tiba-tiba mutusin aku tanpa sebab. Aku lagi pacaran sama dia, lagi sayang saya, lagi harmonis. Terus apa maksudnya dia langsung putus sama aku? Aku tahu, dia langsung lari pakai motor. Terus aku langsung ikutin dia. Dan ternyata si dia ini yang telah menabrak ibu ini. Okay. Ibu-ibu, ternyata aku nggak. Aku tahu, ternyata ibu-ibu ini ternyata ibunya Cita. Udah. Bentar. Kamu jangan ngomong. Akhirnya karena melihat responnya Oki yang seperti itu, akhirnya kita nanya sama dia. Aku pengen penjelasan kamu itu benar. Gini loh, Kak. Jawab. Apa lu jujur sekarang, bener gak apa yang diomongin sama dia? Bener gak kalau lu yang nabrak lari ibunya Cita? Jawab!